Itu jugalah kalau kita nak kiaskan, kita nak tanya kepada orang soleh ke, nak tanya kepada siapa ke, bila kematian aku datang, jawapan yang terbaik yang mereka boleh beri ialah aku siapkan kau untuk memenuhi kematian. Itu yang penting. Jadi kita buatlah apa yang kita boleh buat. Dan kita benda tak boleh buat, kita boleh buat. Tak mungkin kita dapat tahu. Tak boleh ke apa benda ke, tak tahu. Okey, kita jadi usaha kita ni, kalau ni kita duduk dalam majlis ilmu lah, mengharapkan rahmat atau berkatan kepada Allah. Okey, kita nak buat ke mana? Dah ambil ke? Berguru dengan guru masjid dah ambil ke? Nasihat ke-16. Kalau tak ada, saya nak pergi ke 17. Saya tahu mungkin dah nak sikit lagi dah habis atau memang dah habis, tak pasti lah. Ini mungkin nasihat ke-17 lah. Nasihat ke-17. Sebelum tu, pentingnya dalam ilmu ni, kenapa? Amirul Mukminin Sayyidina Ali, dia pernah sebut, dan kata-kata ni diletakkan dalam kitab-kitab para ulama. Apa dia kata? Kalau bukan kerana 5 perkara, ini dia kata perkara ni, kalau bukan kerana 5 perkara, pastilah saya nak kata seseorang itu dia akan jadi orang soleh. Kalau bukan kerana 5 ni, jadi 5 ni lah yang kita nak kena tahu. Kenapa? Inilah penghalang yang besar untuk seseorang itu jadi orang soleh. Kalau bukan 5 perkara ni, pastilah semua manusia ni nak jadi orang baik. Apa yang menghalang dia jadi orang baik? Nombor 1, kenali yang dia apa? Dia kata merasa damai dengan kejahilan. Ini satu orang yang besar. Dia tahu, dia tak tahu apa-apa, tapi dia damai. Dia tenang hati, dia senang hati. Dia tak rasa risau, tak rasa bimbang. Dia damai betul hati dia. Walaupun dia tahu, dia jahil. Walaupun dia tahu, dia tak tahu. Sifat doktor tak pandai, hukum syahadah tak pandai, kahwin tak reti, hukum akal tak tahu. Apa dua silibus yang disusun oleh para ulama, silibus-silibus doa ini, tidak ada dalam pengetahuan dia. Dan dia rasa damai. Tak risau. Aku masih rasa damai. Dia tak risau pun. Tak tahu. Ada di situ. Dan lebih takut, bukan lagi dia tak tahu, lebih takut, dia rasa dia tahu. Ini lebih takut. Bila dia rasa dia tahu, sedangkan dia tak tahu, dia tak tahu yang dia tak tahu. Ini guru-guru kami ni tak betul. Dia tak tahu. Ini Hil Murakab. Ini Murakab ni. Yang orang kata murakab tu tadi tu. Murakab ni maknanya berlapis. Satu lapisan dia tak tahu. Satu lapisan lagi, dia tak tahu yang dia tak tahu. Dia ingat dia tahu. Ini Murakab. Murakab ni yang paling bahaya. Murakab ni lah, kejahilan Murakab inilah. Yang kata Zainal Ali, inilah dikatakan kejahilan yang membawa kepada kebinasaan. Dia kata dia tahu lah. Kat surah dia buka kitab, belajar solat, belajar ini, belajar tauhid, belajar fiqh, belajar tasawuf. Dia rasa dia tahu. Cek, dia tak tahu langsung. Ini ramai yang gitulah. Dan dia, dah lah dia tahu, dia tak tahu. Dia rasa damai dengan dia tak tahu. Dia rasa damai, dia tak pernah serius pada nak menuntut ilmu. Dia tak pernah serius. Dia serius benda lain. Pasal makan minum dia, pasal rumah dia, nak beli rumah dia, pasal kereta dia. Kenderaan dia bunyi sikit, dia dah risau. Apa ni? Apa rosak ni? Kenapa ni? Nak repair ke? Macam mana ke? Dia mula berfikir. Tapi hati dia yang cacat dengan ilmu agama, amalan dia yang kosong dengan ilmu, dia tak pernah risau. Maknanya dia rasa apa? Dia rasa damai dengan kejahilan. Sayyidina Ali kata, inilah punca utama orang tu tak jadi baik. Dia tak tahu yang dia jahil. Dulu guru kami dia kata apa? Dosa fardhu ain ni dipanggil dosa hari-hari. Hari-hari maksud apa? Kita tak tahu hari ini berdosa. Tak tahu hari ini besok berdosa. Berdosa. Itu yang dipanggil dosa hari-hari. Ulama telah meletakkan perkataan tak faham ilmu fardhu ain dosa hari-hari. Itu nama dia jahil. Dan inilah yang orang berasa tak kisah selalu.
damai. Kenapa? Damai dengan kejahilan. Ha, itu puncanya utama. Sayyidina Ali kata, orang tak boleh jadi orang baik. Dia tertahan jadi orang baik. Dia usaha pun tak boleh. Ha, nombor dua dia kata apa? Tamak dengan dunia. Tamak dengan dunia ni halangan untuk orang jadi baik. Dunia ni halangan untuk orang jadi baik. Benarlah seperti Rasulullah kata, dia kata apa? Cinta dunia adalah kepala segala kejahatan. Cinta dunia, seronok dengan barang dunia, seronok dengan cinta dunia, seronok dengan harta dunia, seronok dengan apa? Tahta, seronok dengan jawatan, oh, seronok dengan pangkat, seronok, benda-benda dunia seronok. Dia akan jadikan kepala kepada segala kejahatan. Dunia ni lah benda yang banyak menghalang. Satu Sayyidina Ali ni, beberapa hari sebelum dia meninggal, dia pernah duduk atas mimbar masjid dan dia berkata, wahai dunia, nak tipu-tipulah orang lain, jangan tipu Ali. Maknanya kau jangan tipu aku lah. Aku tahulah tipu daya kau. Ah, ni tipu daya ni yang kita kena ni. Kita sanggup 5 tahun habis bersusah payah, habis duit ringgit, habis belanja, habis bayar yuran nak dapatkan segunung ijazah. Tapi kita tidak pernah usaha untuk belajar fardhu ain. Ini ketipu orang dunia lah. Kalau Imam Ghazali kata, gurur dalam bentuk ilmu. Ini yang biasa berlaku. Ini yang biasa berlaku. Kalau budak-budak lepas SPM, dia akan tanya, belajar kat mana lepas SPM tu? Ini soalan ni yang biasa dengar. Tapi tak pernah orang tanya, kau lepas SPM, kau ada belajar fardhu ain tak? Kau faham tak fiqh tauhid? Kau faham tak bab air ke, bab apa, najis ke, bab puasa ke, bab zakat ke, bab haji ke, jual beli ke, apa benda ke, jinayah ke, munakahat ke, muamalat ke, tauhid ke, tasawuf ke, apa maksud syukur, apa maksud redha, apa maksud tawakal, apa maksud dia cinta pada Allah dalam bab-bab tasawuf, kau tahu ke? Tak pernah orang tanya dan tak pernah orang peduli. Zaman sekarang ni orang tak peduli dah. Jadi tinggal effort daripada anak-anak ni dah. Mak bapak pun tak kisah dah. Mak bapak pun tak kisah. Sebab tu kalau kita tengok sekolah kafar menengah, ada berapa sekolah je ada. Sekolah kafar rendah banyak, kafar menengah tak ada. Kalau rumah saya tu, kalau kafar menengah tu, tingkat 1, 2, 3. Setiap minggu nanti, Nazrin Mirjad akan kata, ada kekosongan siapa nak masuk, ada kekosongan siapa nak masuk, sampai peringkat tu. Tapi kalau kafar menengah, selalu penuh, tak dapat masuk. Sekolah agama petang. Bila menengah je, dah tak peduli lah, mula tak peduli belajar agama dah. Anak-anak pun bagi alasan, ada kurikulum lah, nak ambil SPM lah, nak ambil apa benda lah. Jadi, bab agama ni mengganggu pelajaran SPM dia, konon-kononnya. Yang kita dapati, yang tak ambil tuition ke, yang tak ambil belajar agama pun, kadang-kadang lingkup juga SPM dia, tak ke mana pun. Kenapa eh? Benda yang bab utama ni, bukan primary, tapi secondary. Mana-mana kita lihatlah sekarang ni. Mana-mana kita lihat sekarang. Bukan primary, tapi secondary. Macam mana saya katalah, kita belajar fardhu ain, itulah kita belajar kat surau ni. Kalau kita pergi kursus kerja dekat hotel, kita tak akan duduk macam ni. Betul. Kalau dia bagi kita dewan, kita akan duduk tertib. Depan, belakang. Second staff, third staff. Kita akan duduk gitu, betul tak? Kalau kursus-kursus. Tapi kalau belajar kat meja ni, kita duduk belakang, duduk sandar, tidur, baring, semua. Gitu. Kalau perempuan lagi dahsyat lah. Kalau dulu, masa sebelum COVID, perempuan ini kadang-kadang buka tabir kan. Kan tabir tu melayang. Saya nampak tiga orang berbual sini. Saya tak tahu kenapa dia datang surau. Untuk apa datang ni? Berbual kat sebelah tabung. Lu situ ada tabung. Bila ni buka, nampak dia terbang. Saya nampak tiga orang berlungguk je ni. Tiga orang berlungguk. Allah. Ni bukan secondary tau. Ini ke-18. Ilmu agama ni jadi nombor ke-18. Sama macam kita lah. Belajar agama ni bukan benda penting. Tak buat kitab, itu benda biasa kat surau. Sandar-sandar, duduk belakang, itu benda biasa. Tak catit, itu benda biasa. Tidur, itu benda biasa. Sungguh-sungguh, luar biasa. Kenapa? Ini yang menjadikan akhir zaman ini, manusia tak jadi baik. Kenapa? Dia damai dengan kejahilan dia. Dia rasa nanti. Dia tak pernah tengok satu benda agama ni serius bagi dia. Betul. Saya selalu cakap dengan diri saya. Kalau saya kan, saya tak buat kelam-kelam maghrib ni. Buang duit wakaf. Kenapa? Orang bukan belajar. Orang dengar-dengar gitu je. Kalau saya lah. Saya buat bilik macam belajar mu'alaf punya dada-dada bilik ni. Siapa nak belajar? Masuk. Dalam classroom. Masuk. Tak nak masuk, tak belajar.
Maknanya kena belajar ikut tertib belajar. Kalau saya lah. Kalau saya apa? Membazir. Tunggu dia kata membazir. Yang bazir kan siapa? Kita lah. Macam mana kita marah anak kita, hantar universiti, bayar yuran, dia tak tahu perhatian, dia tidur dalam kelas, dia duduk orang belakang, cikgu pun tak peduli. Begitulah marahnya orang yang wakaf pada duit ni, kita bazirkan duit wakaf, sama lagi tu. Cuma daripada persepsi yang berlainan. Sayyidina Ali dah kata, benda yang pertama sekali yang menyebabkan orang ini tak boleh soleh, dia damai dengan kejahilan. Dia damai dengan apa? Dia tak kisah, jahil-jahil, tak jahil apa benda, tak kisah. Dia tak pernah cek diri dia. Faham ke sifat 20? Dia tak pernah cek. Kenapa? Dia damai, dia rasa senang hati. Dan dia tak pernah susah hati. Macam mana aku tak faham sifat 20 ni? Aku nak kenal Allah macam mana? Sifat wajib bagi Rasul. Macam mana aku nak kenal Rasul ni? Macam mana aku nak beriman dengan Rasul? Aku sifat wajib pun tak faham. Ni dia rasa damai. Dan hal paling menakutkan, kedamaian inilah nanti akan membinasakan dia dalam kubur. Menyebabkan dia tak boleh jawab soalan. Dia tak kenal Rasul dia. Dia tak kenal langsung. Dia tahu nama Muhammad. Mak dia Aminah. Bapa dia Abdullah. Itu dia tahu. Apa sifat wajib bagi dia? Dia boleh hafal dia. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Biasanya amanah ni apa? Dia tak kerti. Sedangkan kita tauhid dah kata amanah ni apa. Ramai bila kita tanya amanah ni apa? Amanah ni tak rasuah, gitu. Itulah, itu dia faham. Macam mana dia faham dunia ni amanah ni apa? Sedangkan lagi tak tauhid dia kata amanah ni apa? Amanah ni Rasulullah ni dia tak buat benda dosa, dia tak buat benda makruh, dia tak buat benda yang menyalahi utama. Itu nama amanah. Di samping dia amanah dalam tabligh. Itu dia kata kita tak tahu, tak faham. Kenapa? Kita tak pernah duduk belajar. Dan berasa damai dengan kejahilan inilah menyebabkan terhalangnya kita untuk jadi orang soleh. Dahlah damai kejahilan, dia jadikan nombor dua pula. Apa dia? Tamak dia pada harta. Tamak dia pada harta. Tu jaga-jaga. Dunia yang menipu ni sangat menakutkan lah. Pertama akhir zaman ni, kita dah terbawa oleh arus dunia. Kita pergi mana-mana, iklan-iklan dekat highway, semua cerita barang dunia. Kalau dekat highway Utara Selatan ni, tak habis-habis cerita apa. Makeup orang ni, perempuan ni tunjuk makeup, perempuan ni tunjuk makeup, perempuan ni tunjuk tudung. Dia peragakan muka-muka cantik ni untuk perniagaan mereka. Memang itulah. Sepanjang jalan, sampailah daripada Sukudai sampai Kempas ni, itulah iklan dia. Itulah iklan dia. Semua iklan apa? Iklan perniagaan. Yang menayangkan wajah-wajah inilah, licin muka lah, apa benda lah, gitulah. Ini zaman ni dan zaman kita berada. Hinggakan kita pun terbuai, kita pun terbuai-buai, kita pun tak tahu apa benda yang kita kena fokus lagi depan ni. Dan kita lupa tempat-tempat kita nak balik, tempat-tempat kita nak pulang. Kita lupa. Dan lebih menakutkan bila dah umur 50-60 pun masih lupa. Saya, WhatsApp group saya ni, adalah WhatsApp group ITM, WhatsApp group sekolahan. Semua sebaya lah. WhatsApp group sekolah menengah, tingkatan 1, tingkatan 3. WhatsApp group sekolah menengah, tingkatan 4, tingkatan 6. Ada sekolah lain, sekolah lain. Cerita dia ni, setahun dua ni, tak cerita habis cerita lain. Sakit, mati. Mati, sakit. Sakit, mati. Mati, sakit. Tu je, gili-gili dah orang mati. Kejap orang ni, tiba orang ni kena stroke. Begitu je. Bawa kat highway, rasa badan nak kejang, masuk dekat tol Seremban, pergi kat petrol pump, jumpa budak petrol pump, nak cakap-cakap tiba nak rebah, orang hantar pergi hospital, meninggal. Tu je, semudah tu je. Semudah tu. Jadi kalaulah kita tidak melihat dunia ni dengan pandangan yang sepatut kita lihat, pastilah kita akan gagal. Pasti. Dan dia akan terus menipu dengan mengatakan benda agama ni secondary, not your core business. Tahu? Bukan kau punya benda utama untuk kehidupan kau. Dia secondary. Kau lapang, kau datang. Kau tak lapang, kau datang. Kau lapang, kau belajar. Kau tak lapang, kau tak belajar. Gitu je lah. Itu dari segi ilmu, dari segi amal. Kau lapang, kau beramal. Kau tak lapang, kau tak beramal. Benda bahala besar, kau beramal. Contoh, terawih datang. Dia faham terawih itulah kena datang mengamai. Subuh tak datang, jemaah tak datang. Sedangkan dia tak faham. Amalan yang paling besar pahala bukan sunat. Amalan besar pahala adalah amalan fardu. Dia tak reti, dia tak belajar. Dan kadang-kadang dia terbuai dengan sunat pula. Benda fardu tak buat. Contoh apa? Qadha semayang tak buat. Dulu tak semayang bertahun-tahun dia tak pernah qadha.
Dia tak tahu nanti mati, nanti Allah kira sembahyang dia satu, 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 satu. Mana zuhur kau dulu masa kau umur 16 tahun? Sedangkan kau dah balik. Saya jawab. Kenapa? Dia diulit oleh hayalnya, sedapnya dunia. Ha. Sedapnya kerja. Pentingnya kerja. Balik malam tak sempat pergi masjid surau tak apa. Nak belajar fardhu ain jauh sekali lah. Tak ada. Kenapa? Tamak dirasakan dalam hati dunia ni tak cukup-cukup. Memang tak cukup pun. Tu dulu guru-guru kata apa? Dunia ni macam air laut. Makin minum makin haus. Makin minum makin haus. Makin minum makin haus. Lama mati apa? Lama mati tenggelam dengan minum air laut. Ni kalau kita tak hati-hati . Kalau kita tak baca kitab, tak ada guru-guru pengarah kitab ingatkan kita, kita akan hanyut dekat dunia kita. Hanyut. Bukan hanyut banjir. Kita hanyut leka dengan dia. Kalau Allah dengan rahmat dia menghantar tim hidayah, tim taufik, tarik kita keluar, okey, alhamdulillah. Ada orang yang hanyut dengan dunia ni tidak dihantar tim hidayah. Allah tak beri hidayah, Allah tak beri taufik. Dibiarkan dia hanyut, malaikat maut datang, keluarkan dia. Mati. Mati. Ni memang mati terbelak mata. Ni yang menakutkan ni. Kalau kita tidak pernah rasa nak bersedia, kita tidak rasa nak siap, sedangkan kadang-kadang kita selalu dengar berita kematian, kadang-kadang junior sekolah kita mati, anak saudara kita mati, bapak saudara kita mati. Dan kita tak pernah nak fikir, macam mana aku? Kita nak fikir, satu hari nanti bukankah nama aku akan keluar di WhatsApp-WhatsApp group? Satu hari nama aku akan dikeluar di WhatsApp-WhatsApp group. Satu hari nanti anak aku akan masuk dalam grup. Macam mana kawan saya lah anak dia masukkan. Saya nak maklumkan saya waris kepada nama bapak dia. Itu nama dia tu. Digunakan handphone bapak dia. Sekarang ayah di ICU. Ayah kena stroke. Dia ceritalah ayah dekat highway gini. Sekarang doktor, besok mungkin doktor suruh bawa balik. Kenapa? Bukan sembuh. Tak ada harapan. Kena stroke, otak dah tak ada aktiviti. Doktor kata. Sekarang bawa balik. Jadi dia tak cakap, harapan. Dia kata nak bawa balik. Ada kawan lain pula kata dalam WhatsApp, dia kata dia dapat percakapan daripada anak ni, doktor kata tak ada harapan. Maknanya balik tunggu mati lah. Betul. Dia bawa balik pagi, pukul 7 malam dia mati. Meninggal dunia. Ini perjalanan ni. Dah waktu tu lah anak dia akan masuk balik. Duka cita dimaklumkan, ayah dia dah pergi buat selamanya. Kalau ada salah, minta ampun, minta maaf bagi pihak dia. Kalau ada hutang, hubungilah saya. Ini benda kekuatan biasa yang akan keluar. Satu hari nanti, kita dah tak boleh baca WhatsApp, kita dah tak boleh pegang handphone, kita tak boleh buka handphone kita dah. Orang lain akan buka, orang lain akan masukkan maklumat kematian ni untuk kawan-kawan kita. Waktu tu dalam WhatsApp group akan bertabur-tabur lah. Al-Fatihah. Moga Allah jurahmat Al-Fatihah. Last kali keluar tabung ihsan, siapa nak derma, bagilah pada isteri kita. Itulah kesudahan dia habis. Lepas tu, orang tak boleh pasal kita dah. Apa jadi kita, jadilah. Kalau kita mati tanpa amal, seksalah. Kalau mati berjaya dengan amal, jayalah. Tak siapa akan tolong kita. Dan tak siapa yang kawan yang akan nak tanya, apa khabar kau di alam barzah? Tak siapa. Hatta anak kita pun tak tahu apa khabar kita di alam barzah. Siapa tahu? Kita tahu. Macam mana kita tahu? Dengan keadaan apa yang kita alami. Jadi gagal dia, berjaya atau gagal, adalah bergantung kat situ lah. Kat situ. Okey. Saya nak kata ada 5 perkara. Satu tadi apa? Berasa damai dengan kejahilan. Menyebabkan orang itu terhalang untuk jadi orang soleh. Nombor 2, tamak dengan dunia. Nombor 3, dikatakan mengutamakan diri sendiri. Maksudnya tidak sempurna iman. Dia dulu guru kata apa? Hidup ni, kalau buat ibadah, kita kena lumba-lumba. Macam kita katalah, sahab depan. Kalau kita sahab kedua, ada sahab depan, kita masuk. Tak payah bagi. Sila masuk, tak payah. Dalam bab tu tak apa. Kita pergi depan terus. Tak payah bagi orang lain. Tapi dalam hal dunia, utamakan orang lain. Ada orang bagi nasi lemak 10 bungkus kat surau. Orang ada 11 orang. Kita nombor satu yang mengalah. Tak apa, ambil. Saya tak payah. Tak apa. Macam tu patutnya. Tapi apa yang berlaku sebaliknya? Itu yang dikatakan mengutamakan dia. Utamakan diri sendiri. Pentingkan diri sendiri. Tak kisah pada orang lain. Tak kisah.
tak kisah. Anak nak jadi apa pun tak kisah. Isteri nak jadi apa pun tak kisah. Janji dia kata dia okey. Kadang-kadang dia sanggup belajar dengan kawan. Anak-anak tak makan tidak ke, yuran sekolah bayar ke tak bayar, tak peduli. Dia pentingkan orang lain, bukan benda yang utama bagi diri dia. Ini rupanya menjadikan, yang seperti kata Zainal Ali, ini merupakan nombor tiga halangan apa? Halangan untuk dia jadi orang soleh. Dia ada sikap pentingkan diri. Dia ada sikap pentingkan diri dia, terutama pada urusan-urusan dunia. Bukan saja tu, kadang-kadang kondemkan orang lain, nak naik pangkat, ini berlaku dia banyak organisasi. Ngumpat orang lain, sebarkan berita tak baik, ini lagi bahayalah. Walaupun jarang berlaku, tapi dia ada berlaku. Nombor empat dia kata apa? Apa yang menghalang orang jadi orang soleh? Nombor empat apa? Riak pada amalan. Satu tadi, kejahilan damai dengan kejahilan. Nombor dua tadi, tamak dengan dunia. Nombor tiga tadi, utama diri sendiri. Nombor empat dia kata apa? Riak dengan amalan. Dia riak ni lawan dia ikhlas. Riak ni lawan dia ikhlas. Lepas tu nak belajar ikhlas ni sungguh-sungguh. Kenapa? Dia tanda, dia syarat Allah nak terima amal. Termasuklah semayang, termasuklah sedekah, termasuklah apa sahaja ibadat kebaikan, syarat dia ikhlas. Kalau bab-bab ibadah khusus, syarat dia dua lah. Satu, itibak pada Rasul. Satu, ikhlas. Yang dulu guru-guru kata dua I. Kalau motivasi disebutkan lain ni, dua I. Dua I ni syarat Allah terima amal. Satu, itibak. Itibak ni mengikut dengan Rasul, mengikut aturan syarak. Itu nama dia itibak dengan Rasul. Maknanya kalau solat ni mesti ikut syarat, mesti ikut rukun, mesti ikut syarat sah, mesti ikut rukun, mesti jaga pembatal. Ini benda asal pun tak tahu. Tauhid ada dua kalimah syahadat. Ada apa lagi? Ada lagi rukun syahadah. Rukun syahadah ni apa benda? Pun tak erti. Rukun syahadah ni benda mengesahkan syahadah. Pun tak pandai. Sekali tanya memang tak erti. Dah belajar pun kadang tak faham. Benda yang sangat asal pun tak faham. Apa benda yang kita kena isbatkan, tetapkan, yakinkan dan syahadah. Bagaimana rukun dia? Apa benda? Tak erti. Apa makna la ilaha illallah? Tak tahu. Ni yang berulang-ulang ni kadang-kadang dia jadi apa? Dia jadi tak sedar yang dia jahil. Dan dia tahu dia jahil. Bila orang tanya dia apa makna la ilaha illallah, dia boleh hanya boleh cakap pada terjemahan ni. Tiada Tuhan melainkan Allah. Itu je ilmu dia. Macam kebanyakan perempuan lah, bila kita ajar fardhu ain bab haid, dia tahu apa? Haid ni satu hari semalam, minimum, maksimum 15 hari. Itu je. Itu je, dua ilmu je dia ada. Sedangkan cerita dalam kitab yang panjang. Yang panjang. Sama macam dia semayang lah, niat. Dia tahu apa niat ni apa? Usalli fadla maghribi. Lepas tu bila niat? Takbir dalam hati. Itu je dia tahu. Niat ni apa? Tarif dia apa? Tempat keluar di mana? Masa di bila? Hukum dia apa? Kaifiat dia apa? Niat yang tujuh. Syarat sah dia apa? Tarif dia bagaimana? Apa benda semua tak tahu. Sedangkan dalam kitab tersusun. Ada yang tahu tu je lah. Niat apa? Usalli. Benda faham pun salah. Itu bukan niat. Itu lafaz niat. Niatnya dalam hati. Lepas tu dah tahu niat tempat keluar mana, apa mana. Ini kejahilan yang membinasakan. Ikhlas mana apa? Syarat ikhlas bagaimana? Tanda ikhlas bagaimana? Bagaimana cara mendapat ikhlas? Dalam kitab tasawuf semua dah susun ilmu-ilmu tu. Supaya memastikan kita ikhlas. Agar amal kita diterima. Dan kita tak belajar. Kita tak tahu. Tahap ikhlas ada berapa? Tak erti. Semua tak erti. Ini tak erti. Ini tak erti. Dan macam mana kita nak usaha ke dapat ikhlas? Sedangkan ikhlas ni syarat Allah terima amal. Semayang tak ikhlas, out. Tak boleh pakai. Sedekah tak ikhlas, masuklah hari-hari dan tabung tu. Tapi tak ikhlas. Dia kata ikhlas, ikhlas ni apa? Ni berat lah. Berat lah. Kita nak lulus, kita kena syarat. Betul tak? Ada syarat yang meluluskan. Jadi syarat Allah nak bagi ganjaran pada setiap amal tu nama dia ikhlas. Dan kita tidak faham apa itu ikhlas. Ini satu benda yang sangat bahaya lah. Lepas tu ulama kata jahil itu bahaya, jahil itu bahaya, ni lah dia bendanya. Kita tak pernah nak ambil tahu. Allah kata, nikmat aku kau kena syukur. Kau syukur aku tambah nikmat. Kalau engkau kufur, engkau tak syukur, azab aku sangat pedih. Mana syukur pun tak tahu. Sebab kalau tak syukur, azab Allah sangat pedih. Allah janji dalam Quran, engkau tak syukur azab aku, azab aku sangat pedih. Engkau tak syukur nikmat aku, azab aku sangat pedih. Nikmat Allah ni apa? Apa makna nikmat Allah? Tak erti. Bagaimana caranya kita bersyukur supaya kita tak diazab? Pun tak erti. Betul?
Dan dia merasa damai dengan kejahilan dia. Allah kata siapa tak syukur Allah aku sangat pedih. Apa syukur ni? Dia tak faham. Syukur apa? Alhamdulillah. Itu syukur lah. Itu dia faham. Ceteknya nilai agama dia. Macam mana dia faham belajar dua tu syukur tu. Alhamdulillah. Syukur lah. Itu. Dia tak tahu syukur ni dari segi bahasa apa. Dari segi tarif apa. Apa tanda perbuatan ini menyatakan kita syukur. Bagaimana kita kena buat. Dalam kitab tersahub diajar di nilai fardhu ain tu syukur tu apa. Dia tak kerti. Dan dalam macam perkara lainnya saya cakap lalu kan. Rasulullah kata ada selapa sifat sombong sebesar biji sawi dalam hati. Dia mati sifat sombong sebesar biji sawi dalam hati. Rasulullah kata apa? Haram bagi dia syurga. Sombong ni apa? Pun tak kerti. Dalam kitab-kitab dah susun 29 tanda sombong. Ada satu tanda dikira sombong. Puan dia tak kerti. Tak pernah dengar apa kata. Memang tak pernah dengar. Aku tak belajar. Betul. Ini tempat dengar. Ini tempat ilmu. Dan mungkin kau pernah dengar, tapi kau dengar macam mana kau dengar. Kau tengok penyanyi ya, tahu? Tengok penyanyi. Tak ada orang tengok penyanyi ambil catatan, dia nyanyi lagu apa, dia nyanyi syirik apa, tak pernah. Dan kita buat dengar kuliah agama ni macam kita tengok penyanyi. Betul. Kita tak pernah appreciate ilmu-ilmu yang keluar daripada kitab-kitab yang baik ni, daripada mereka yang sangat soleh ni, yang menghuraikan agama setelah mereka berjaya melalui perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita ambil benda ni macam macam gitu-gitulah nak cakap. Kalau surau buat lepas isyak, lagi tak ada orang datang. Kuala Lumpur banyak orang buat lepas isyak. Lepas maghrib buat, lepas isyak buat. Saya macam ni pun lepas ni ada kelas lepas isyak. Ada surau buat lepas isyak. Kat situ baru kita nampak orang lepas isyak ni lebih sungguh-sungguh datang. Sebab apa? Dia bukan tunggu semayang lepas tu tak semayang dah. Tapi dia boleh duduk. Itu memang betul-betul nak belajar. Kalau antara maghrib dengan isyak ni kebanyakannya tidak serius. Saya tak heran lah sebab dia tunggu isyak. Dia bukan belajar, dia tunggu isyak. Dia tunggu isyak. Macam mana dia datang, tunggu anak balik tuition. Duduk bawah, tunggu anak balik tuition. Begitulah keadaan tunggu. Tapi kalau kita boleh menafaatkan tunggu isyak ni dengan satu manfaat yang bagus, walaupun ilmu tu 40 minit, dibenarkan oleh FOP, kita dapat ambil benda-benda yang baik. InsyaAllah dengan rahmat dia, Allah akan pimpin kita. Allah akan pimpin kita ni, Allah akan tolong kita ni atas dasar apa? Atas dasar ketuhan. Atas dasar ketuhan. Bukan kita pandai, kita bodoh, tak. Kita sungguh-sungguh, dia akan tolong kita. Itu syarat dia, kena tunjuk ketuhan. Allah kata dalam Quran, orang yang benar-benar nak pada jalan aku, aku akan tunjuk jalan. Tapi tak ada benar-benar. Nombor 5, dia kata apa tadi? Nombor 1, kejahilan merasa damai dengan kejahilan. Nombor 2, tamak dengan harta dunia. Nombor 3, dia kata mengutamakan diri sendiri. Nombor 4, dia kata riak dengan beramal. Nombor 5, kata Sayyidina Ali, perkara yang menyebabkan terhalangnya seorang jadi orang soleh, membangga diri. Dia bangga dengan diri dia. Dia kata aku okey lah. Aku tak belajar apa pun aku okey. Rumah aku besar, kereta aku besar. Dia kata aku okey, anak aku okey, tak ada apa masalah. Dia nilai okey tak okey tu atas nilaian dia. Dia bukan nilai tak okey tak okey atas nilai agama. Apa dia faham? Okey. Aku ada kerjaya? Okey. Aku ada duit? Okey. Aku tak minta orang duit? Okey. Aku tak rompak orang duit? Okey. Aku tak kacau orang? Okey. Tapi kau kenal Allah tak? Oh, itu bab agama dia kata tak masuk bab ni. Nampak? Selalunya orang macam ni kita bimbang . Mungkin kita pun alami satu masa dulu, dia akan mengasingkan agama dengan kehidupan dia. Ini nama sekular. Dia tak nampak. Dalam okey dia tu, malam ni Allah boleh suruh malaikat keluarkan roh dia. Tiba-tiba dia tak tahu, tercungap-cungap, meninggal. Dalam keadaan dia tak sedia . Orang terperanjat tengok dia mati. Semalam nampak dia kat surau, okey jadi. Nampak dia kat surau, okey. Dia keluar masuk surau, dia dengar ceramah, dia dengar kuliah, okey. Rupanya isyak tu adalah terakhir dia semayang kat surau. Dan isyak tu adalah solat terakhir yang Allah benarkan dia sujud. Subuh tak boleh. Kenapa? Tengah malam tu dia meninggal. Saya dah tengok banyak ni, kes ni. Tanya ziarah rumah dia, kenapa? Ni kawan ni, nama kawan ya. Nampak dia sihat. Dia memang sihat pun, tak sakit. Tak pernah masuk wad. Tak ada darah tinggi kecil manis pun tak ada.
Tak tahu tiba-tiba pagi tadi dia kata, kita jumpa besok nak ke bumi. Pagi tadi dia kata, dia nampak resah kat tempat tidur. Rupanya dia sesak nafas. Salah nafas tu, panggil ambulans, tak sempat, dah meninggal. Begitu je. Jadi meninggal kat rumah, doktor buat postmortem. Postmortem pun tak jumpa apa. Doktor kata kalau nak hasil lanjut, kau tunggulah. Dia nak kena hantar sampel ni dekat mana-mana, entah bagian apa, bagaimana. Lambat nak tunggu demi sebab. Jadi untuk lepaskan perkebumian, dah dapat permit kubur, doktor sain jugalah tulis, kegagalan jantung. Memanglah orang mati kegagalan jantung tu lah. Kalau kegagalan jantung memanglah mati. Tulis, keluar permit kubur. Dan sendiri pun tak pernah kisahlah. Lepas tu, doktor bagi tidak dia punya hasil promotor pun tak kisah. Sebab benda, orang pun dah tak ada. Begitu juga. Kejutan-kejutan yang akan menimpa kalau kita tak bersedia. Kejutan-kejutan yang akan menimpa kalau kita tak bersedia. Dan Allah dah lihatkan kejutan ni kan depan mata kita. Kita dah dengar dah kawan kita. Macam-macam cerita. Ada kawan kat pejabat makan pukul 3:30. Makan dekat partition. Tu saya kata tu kat partition. Partition tempat kerja. Makan-makan. Kawan sebelah dia dengar. Dia sendawa. Lepas tu dia kata, aduh lama makan pukul masuk angin. Dia kata gitulah. Lepas tu berdiri. Berdiri, tiba-tiba rebah. Rebah 3:30. 5:30 meninggal kat sebelah Syaklam. OP dia kat Syaklam. Macam tu je pergi. Taklah tua sangat. 53. Ini yang Allah perdengarkan pada kita. Ini yang Allah yang perlihatkan pada kita. Bagaimana roh ni, bagaimana Rasulullah cakap dengan Bilal, Bilal kau bangunlah, Bilal kau bangunlah untuk azan. Allah boleh cabut roh bila dia suka. Allah boleh letak roh bila dia suka. Banyak atas kendak dia, matilah kita. Sampai ajal kita, matilah kita. Dan tak ada malaikat akan peduli, akan tanya, akan kesihan. Tak ada malaikat akan mengadu dengan Allah. Ya Allah, engkau suruh aku cabut roh dia. Dia muda lagi, ya Allah. Baru 34. Dia semayang pun bertabur lagi, ya Allah. Taubat jauh sekali, ya. Dulu sekolah menengah tak semayang. 3 tahun dia tak pernah qadha. Malaikat takkan mengadu dengan Allah. Takkan merayu dengan Allah. Tolonglah, ya Allah, kau panjangkan umur dia. Kesian dia anak-anak OKU. Kesian mak dia, dia jaga mak dia. Dia tengah aktif berdakwah, ya Allah, di Sabah, Sarawak. Orang yang beraktif berdakwah pun dah meninggal lah. Ustaz Fazli tu, dia diselamatkan 2,200 orang dekat Sabah. Saya kenal lah dengan dia. Memang dia gigih. Pun Allah panggil pulang juga. Orang yang paling mulia Rasulullah pun dia wafat juga. Kalau kita nak kata, kita ni apa? Siapa? Orang yang hebat-hebat pun Allah panggil pulang. Orang yang kata sihat pun Allah panggil pulang. Orang yang kata the strongest man in the world, yang pertandingan tiap-tiap tahun ni, orang Scotland, orang apa, angkat-angkat berat tu, pun dia bagi pulang. Apa yang kita nak kata, apa alasan kita ni boleh lambat mati? Tak juga. Jadi bukan alasan tu yang kita nak cari. Tetapi kita nak fikir apa persiapan kita, apa kesuguhan kita untuk kita bawa pergi. Amalan. Ini saya kata ikhlas pun tak faham. Rupanya amalan dia Allah tak terima. Sah-sah tapi Allah tak terima. Menyebabkan Allah tak bagi pahala. Sayyidina Ali dia sebut lagi apa? Dia kata dalam kitab. Ada orang ambil dalam kitab dia. Dia kata alangkah susahnya engkau. Alangkah susahnya engkau bila amalan engkau, bila barang-barang engkau hilang di dunia. Susahnya kehidupan kau. Hilang kereta, hilang wallet, hilang handphone. Sekarang hilang-hilang pun macam hilang nyawa. Contact number pun dalam ni. Dan tak pernah hafal satu pun. Kadang-kadang nak call kakak sendiri, handphone hilang, tak boleh call. Kena ambil SIM card, beli handphone baru, masuk dalam SIM card. Nombor kontak boleh hilang. Bila orang call, tanya, siapa ni? Siapa ni? Kakak call pasal ni? Siapa ni? Dah lupa suara kakak dah. Kenapa? Kita rely on handphone. Betul lah saya dia kata, barang dunia hilang kalau tinggal, kalau hilang, engkau akan merasa sangat susah. Ketahuilah dia kata, kalau di akhirat nanti kau lihat pahala kau hilang, lagi susah. Dapat buku amal, kesilap, tak ada apa-apa ke. Kenapa amal aku kosong kan? Waktu tu menangis lah. Kenapa amal aku tak ada? Rupanya dalam perjalanan hidup dia telah dikira murtad pun benar. Dia tak tahu dia cakap benda murtad, dia buat benda murtad. Sebab apa? Dia tak pernah belajar tauhid. Macam mana boleh jadi murtad? Dia tak pernah belajar. Sebab bila murtad, buku amal kita kosong. Dia reset.
dia diusir balik kosong. Kejahatan dikekalkan tapi amalan baik diusir kosong. Tapi sembahyang tak ada qadha, tapi amalan kosong, pahala kosong. Sejak bila? Sejak hari dia murtad. Dan dia tak pernah belajar bab ridah. Tak pernah sekali buka kitab bab ridah. Apa perkara menyebabkan murtad? Dia tak pernah belajar. Rupanya dia ada efek pada buka amal dia, dan cara tak sengaja, tanpa sedar, atau sebab kejahilan dia, dia jatuh dan murtad. Oh, ini sangat menakutkan lah. Jahil ni memang mencilakakan diri. Jahil ni memang mendurjanakan diri. Jahil memang pasti membinasakan diri. Itu saya nak sebut apa? Tamak dunia, jahil ilmu agama, riak pada amal, utamakan diri sendiri maknanya tidak tahu berurusan dengan makhluk, membanggakan diri, itu semua masalah pada hati, riak pada hati, ujub pada hati. Jadi kalau kita tak ikut dia punya spek yang sepatutnya, apa makna ujub, apa makna riak, apa makna ikhlas, dan kita tak pernah belajar spek ni, spesifikasi ni, macam mana standard piawai yang kita kena hadapi supaya kita ikhlas, kita tak pernah belajar, kita lebih mahir benda-benda dunia yang bimbangnya tengok amalan kita satu pun tak diikhlas. Eh, berat bang. Tengok kat buku tak ada. Kenapa? Syarat ini mesti ikhlas. Amalan yang dibawa ke naik ke langit ni, langit ketujuh, Allah tapis ikhlas. Allah sendiri tapis. Langit pertama malaikat tapis, langit kedua malaikat tapis. Ah, bacalah hadis yang panjang yang diceritakan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Langit pertama ada ribah. Ah, ada ribah, ada ngumpat. Hari ini kalau ngumpat, hari ini amal semua habis. Ah, langit kedua tapisan, langit ketiga tapisan, langit keempat tapisan. Dan amal itu dijalan dengan ditapis-tapis. Langit ketujuh ditapis oleh Allah sendiri. Allah lihat sendiri. Kalau tak ada ikhlas dalam amalan, Allah akan kata pada malaikat, dia boleh tipu engkau, engkau bawa sampai langit ketujuh, tapi isi hati dia tak boleh tipu. Aku tengok hati dia tak ikhlas. Engkau balingkan balik amalan ni ke muka pemiliknya. Dan Allah kata pada malaikat, laknat untuk dia. Siapa? Mereka yang milik amalan tidak ikhlas. Laknat pada dia. Malaikat yang 3,000 malaikat yang mengiringi amalan sampai langit ketujuh, dia kata apa? Laknat juga pada mereka. Allah laknat, malaikat juga laknat. Maka terhiduplah orang itu hari itu dengan penuh laknat. Laknat ni lawan dia rahmat. Sebab tu tak ada bisikan-bisikan daripada hati dia, diri dia untuk kebaikan. Dah mudah aja nak buat jahat. Nih, nak zikir payah, nak gini payah, nak mengaji rasa tak penting gini, jemaah pun datang kadang datang kadang tak datang, kenapa? Dia tidak ada dalam rahmat Allah. Yang menakutkan bukan tak ada rahmat Allah, dia telah berada dalam laknat Tuhan. Alhamdulillah min zalik. Apa yang kita harapkan eh? Dalam kesibukan kerja, jangan lupa urusan agama. Ini dah pencen pun kadang-kadang tak dapat baca Quran banyak juzuk. Ini dah pencen ni. Sebelum pencen azlam, nak pencen awal ni ibadah. Rupanya pencen sibuk benda lain pula. Tertipunya kita. Dia angan-angankan kita oleh syaitan. Nantilah kau pencen, nanti kau bacalah Quran. Rupanya pencen pun tak baca juga. Jadi dekat mana kita nak start? Sedangkan umur ini makin pendek, makin pendek, makin pendek, makin pendek, makin pendek. Ha. Dalam kelalaian itulah, dalam penantian itulah, dalam kata nanti itulah, dalam kata nanti aku buat itulah, tiba-tiba rupanya titik nota kematian dah datang. Tiba-tiba hari itu adik-beradik datang ramai-ramai. Rumah banyak sleeper tapi senyap. Eh. Adik-beradik tengah meeting, bos saya kena ambil emergency leave. Bab abang saya meninggal kat Kuala Lumpur, kat Kelang. Masalah tu terpanjat. Telefon sana, telefon sini, siapa nak bawa aku pergi ziarah. Waktu tu apa? Waktu tu hari kematian kita. Kalau kita tak pernah membayangkan, tak pernah merisaukan, tak pernah memikirkan apa yang sepatut kita prepare, malang. Malang. Bila nak bayang ni? Sekarang. Bila nak prepare ni? Sekarang. Okey. Nanti bulan depan, tanda je kat situ, kita akan masuk bab baru. Nasihat yang ke-17. Inilah. Pati ilmu tasawuf. InsyaAllah. Dah azan ke? Dah azan dah? Dah azan dah. Okey.
saya berhenti sini lah. Saya nak pergi rumah perdana tu, ada kelas. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina adha benar. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf semua, wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.